Halo, assalamualaikum. Di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuka DM di Twitter. Secara default, akun Twitter kita hanya bisa di DM oleh orang yang kita ikuti saja, apalagi ketika kamu baru saja membuka private akun Twittermu. Agar bisa di DM oleh siapa saja di Twitter, kamu harus membuka DM-nya terlebih dahulu. Caranya adalah buka Twitter, klik icon burger yang ada di pojok kiri atas ini, buka pengaturan dan privasi, klik privasi dan keamanan. Di sini ada opsi direct message, kamu klik. Lalu nyalakan toggle menerima permintaan pesan. Jadinya seperti ini. Lalu kita kembali. Nantinya, siapapun yang membuka profil Twittermu akan melihat ikon DM di sini. Dan ketika yang mengirim DM adalah bukan orang yang kamu follow, maka notifikasinya akan tampak seperti ini. Kamu bisa terima atau tolak. Baiklah, itu saja tutorial tentang bagaimana cara membuka DM di Twitter. Semoga video ini bermanfaat. Jika kamu punya pertanyaan atau tanggapan lain, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye.